Oke, okay, halo semua, balik lagi di Rasul Channel dan di video kali ini di sini gue pengen ngebahas kombinasi gear lagi yang bisa dibilang cukup sakit ya tapi nggak mendekati instan ya karena nggak sakit nggak sesakit itu uh, intinya sih yang gue punya gearnya dan gue rasa gampang didapetin dan hero hironya tuh atau gearnya ya gampang didapetin lah buat player baru ya terutama dan nggak semua sih ada nanti yang pengen gue liatin juga intinya di live kemarin sih ini ya kalau udah nonton eh kok dua hari yang lalu kalau nggak salah live dua hari yang lalu dan kurang lebih gue mulai dan gue mulai awal dengan ini deh ACC Alpha ya ACC Alpha panis ya ini tapi ngerasanya gue time ini nggak selalu berhasil karena kayak butuh timing gitu dan gue sendiri aja masih nggak terlalu lancar buat ngepasin timingnya ya tapi tadinya kan gue nyoba di Devka itu susah banget tapi kalau di orang atau di orang lain kayak gini tuh jadi lebih gampang aja ya jadi mungkin combo ini sebenarnya nggak sesusah yang gue kira nah kadang-kadang bisa miss kayak gitu pak jadi entah kitanya perlu ngebiasain atau emang hoki-hokian aja gitu kalau nggak nyangkut ya nggak bisa tapi kalau masih bisa nyangkut bisa kena berkali-kali gitu loh gue masih belum nemuin trik perfectnya supaya bisa kena terus ya intinya kayak gini ya ACC Alpha uh, ACC bumerang ini harus di evo dulu sih tapi ini ultimate evolusi artinya butuh 4 soulstone ya. yang kedua kalian bisa kombinasiin juga Vanis sama ACC dokter speeder ya banyak banget yang kemarin ngasih saran coba terus ACC dokter speeder ini juga bisa dikombo sama Lily juga tentunya mana Vanis gua bentar guys oke okay tapi kalau misalkan gue bisa perfect ACC alpha gue mending aja alpha daripada dr spider sih kalau yang aja dr spider bakal jadinya kayak gini uh, langsung aja tua kayak gini ya terus ya kadang bisa nggak pas juga sih ya. harus ngepasin sendiri juga ya. dan gak segampang itu juga intinya sih semua kombo combo ini ya perlu latihan nih kalau gue rasa nggak bisa langsung Susah sih ya, jujur gue lebih susah ini sih Tapi le lebih gampang dipelajarin kalau menurut gue Ini tadi kan gue baru pertama kali nyoba aja ya Coba gua gue seriusin <laughs> Wah hampir sih, tapi damage-nya juga sewakit ya Ya tentunya ini gue pakai ke hero yang ngeteknya lumayan tinggi ya balik-balik lagi semua kan tergantung ngetek bahkan skill itu damage skill itu ngaruh juga ke attack ya dan semoga gua nggak salah inget ya untuk gear lain yang sakit um, mungkin orang-orang lebih sering lihat inilah ya kayak misalkan uh, udah kena fine terus combo helm senong ya helm senong ACC nepelim terus tambah infantry ya tambah space trooper ataupun treasure hunter Um, ya ini juga salah satu rekomend parah atau bisa salah sa jadi salah satu pilihan kebetulan di sini gua punya ini ya kalau yang ACC nepelim tuh yang kayak gini tuh loh yang dipakai orang nah ya kan jadi dua gear ini juga rekomend parah ya bisa diganti ACC Gardener juga kalau kalian dapat ACC Gardener uh, helm senong tuh yang ini ya kan dan ACC Gardener itu yang ini guys mirip sih mirip helm senong kalian bisa coba sendiri ya. terus kita berikutnya beralih ke coba vanis lagi ya tapi pakai gear yang lebih mahal gitu <laughs> gue baru baru ke belum pernah lihat sebelumnya dan dikasih tahu helm Demon Lord sama Vanish ngeri banget ya ini ya misalkan ntar jauh banget lagi anjir aduh timingnya nggak pas banget sumpah dah gini 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 nah kita coba lagi ya ngepasinnya susah sih shit sumpah gue ngerasa ya ini tuh bisa lebih gampang buat dipraktekin dah karena belum kebiasa aja gitu dan jangan deket-deket kali ya karena bakal tinggi banget gitu harusnya diarahin ke ke tengah ya oke oke gue coba lagi ya misalkan gini kita kan udah kena gini terus kita nah kita pasang dua di belakangnya gitu supaya bisa nyangkut terus ya kan <laughs> anjir 50 hit Oke okay lah kalau dari segi damage gak jauh beda dari yang sebelum sebelumnya ya. Tapi ya ini varian buat helm ya. Untuk gear lain helm gue nggak nemuin sih, terutama untuk gear normal lain yang bisa seefektif helm Demon Lord mungkin. Uh, terus yang terakhir mungkin untuk armor tadi apa ACC helm udah ya. Armor ya. Armor gue paling rekomen gue bahkan ba udah udah ngebil tapi gak terlalu gue niatin dan sekarang pengen gue niatin. Ini statnya pengen gue reset, gue upgrade ke armor max Sisa sisa poin, kan kalau kita upgrade skill sisa ada sisa poin ya Sisa poinnya attack, jadi damage sama armornya max Playstyle armor EV, gue juga udah pernah ngebahas ini Ini juga paling rekomen parah ya Jadi armor EV itu bisa ngebantu kita buat memperpanjang combo Sampai yang, uh, apa ya Terutama buat hero yang emang tipe gauk, itu bakal efektif parah ya contoh paling efektif mungkin naca ini ya kayak gini ya bisa miss juga ternyata ya ya efektifnya itu kita bisa combo dengan mudah dan ngebantu start combo juga nah tergantung hero nya kalian bakal mau mainin di hero apa itu eh, benda gua gue miss mulu ya. Biasanya gue naca emang nggak terlalu susah aja. Tuaga. Oke, kita coba lagi. Oh ya, emang perlu ngebiasain aja sih. Ya, kurang lebih kalau menurut naca paling efektif untuk sekarang. Kalian bisa ganti hero lain ya, kayak misalkan apa? Yang bisa ground hit lah paling nggak. Kalau kalau naca emang nggak bisa, tapi dia punya kelebihan lain dia bisa nangkap lawan yang kabur nah hero hero model kayak gini juga enak sih ya misalkan kalian pakai armor IV terus jatoin ya kan terus full damage tembak armor IV. gue pernah record juga sih ya gameplaynya untuk armor IV predator gitu gitu banyak sih kalian tinggal nentuin hero apa yang menurut kalian cocok ya yang intinya sih sebisa mungkin vanish juga enak ya habis vanish 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 armor ev dehold kan bisa juga ya banyak banget yang bisa kalian lakuin dah asli Yisun Shin aja bisa kan Yisun Shin makin banyak ngehit terus gaubnya penuh dia bisa ngepediriin lawan tuh ya pakai manfaatin aja apapun hero yang kepikir ya gua nggak bisa nyeliatin satu-satu sih Oh uh, tentunya bukan instan ya balik-balik lagi tapi damage-nya sakit aja mungkin buat kalian yang belum lihat beberapa gear yang sering gua pakai atau yang gua uh, utamain ya karena gua masukin ke hero utama mungkin ini Ini armor Secret Engineer ya. Terus gue liatin dulu udah armornya siapa tau belum tahu kirinya ya. Secret Engineer, gear -er. eh, Mechanical Engineer salah gue. <laughs> Kirer ya. Terus yang kedua mungkin ini juga sakit banget ya dalam pencak silat. Itu kan full damage damage. Uh, Kalau di combo sama harus syaratnya sih. Start pas jatuh sih. ACC Time Cut, damage jadi sakit juga ya. Terus kalau kalian mau nyari gear dan cepet dan damage sakit, eh uh, gue rekomend armor shift outfit, helm laser ear, ACC spiral, uh, armor apa tuh? Gue juga sering ketemu tentunya di battle armor makeup uh, armor mat blaster ya, armor med blaster yang lempar-lempar bom gitu. Ini juga rekomend kalau pengen lihat sesakit apa ya. Ya, yeah, lumayan sih. Bisa lebih sakit juga kalau kalian tambahin. Eh, salah <laughs> ya? Kayak gitu atau ya, eh, di combo combo yang gear gear simple ini Cooldownnya cepat semua sih ya. Jadi, aja Time Gate itu ningkatin full damage ya. Jadi, kalau full damage itu jadi lebih sakit aja, Time Gate gear normal cukup rekomend buat dimilikin cooldownnya juga cepet eh uh, yang terakhir mungkin helm Iceman <San> ya kan full damage lumayan terus ada sedikit trik juga ini gue udah pernah upload di tiktok dan gue pengen liatin aja gitu susah sih ya gak, gak jadi dah ini susah karena gue ngulang-ngulang terus tuh gak berhasil-berhasil berhasilnya itu ran bukan random kayak harus perfect aja gitu timingnya. Gak jadi gua tunjukin. Kalau kalian pengen lihat, uh, kalian bisa cari di TikTok saya ya. Uh, judulnya itu Zeus Instant Combo atau apa gitu. Oke, okay, uh, terima kasih sudah nonton. Boleh langsungkan dengan video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, guys.